persamaan yang kita guna pakai untuk posisi bagi pemilih label. Tengok yang ni, isi tolak IF. Kita dah biasa jumpa. Jadi isi tolak IF ni, klik isi, isi kat atasnya, EB kat bawah, then tengah ada EF. So this one is isi tolak EF. Okay, ni level isi tolak EF lah. Okay. This one is isi tolak EF lah. Ya, kamu refresh boleh lah nanti kalau lupa. Okay, for composite semiconductor, N0 equal ND tolak NA. This one donor minus acceptor lah untuk composite semiconductor punya case. One EC tolak EF equal KT. This one KT ln NC over N0. So yang ni just gantikan N0 dengan ND tolak NA lah. Okay, composite semiconductor. Then for intrinsic semiconductor, N-type EF tolak EFI. Yang ni intrinsic lah. Intrinsic punya level EF tolak EFI lah. KT ln N0 over NI. Okay, ada tiga keadaan yang beza lah ni. Yang ni untuk composite, intrinsic dan juga standard position lah yang ni lah. Okay, dan kamu tengok note ni jugalah. Actually formula ni yang kita pakai ni daripada formula asal ni, formula asal N note ni kamu terbitkan dapat formula yang ni. Okay, formula yang kita dapat ni actually daripada formula asal yang kita dah belajar awal-awal dulu, electron concentration. Okay, daripada formula ni lah dikeluarkan actually. So dia formula yang kita belajar awal tu, kita kita just olah balik supaya dapat lah. Kamu tengoklah formula N0, ada yang formula N0 yang melibatkan EF dengan FI, ada formula N0 yang melibatkan EC tolak EF. So yang ni sebenarnya refer dekat sini lah ni, dekat formula ni. Okay, bukan yang, bukan formula ni, ini untuk formula NI. Okay, tapi formula yang awal kita belajar dulu, minta kamu refresh, tengok balik data yang bahagian awal dari mana terbitnya persamaan untuk isi tolak EF ha? Okay, then kita go through yang ni untuk P lah. Tadi N type, sekarang P type. Okay, sama juga, terbitkan bagi persamaan EF tolak EC ni daripada formula yang melibatkan P note eh. Formula yang melibatkan P note ni, kita keluarkan EF tolak EC sama dengan KT ln NV over P note. Composite semiconductor, P note sama dengan NA tolak ND. Tadi N note, ND tolak NA. Sekarang P note untuk bahagian hole punya part, NA tolak ND lah. So masukkan, gantikan nilai P note dengan NA tolak ND. Okay, formula yang sama. Intrinsic semiconductor, EFI tolak EF. Tadi kalau intrinsic semiconductor N-type, EF tolak EFI. Sekarang untuk P-type, EFI tolak EF sama dengan KT ln P0 over NI. Ya. Ini formula ni. Formula ni. Okay, daripada sini terbitkan formula yang melibatkan P0 ni. Okay, kita tengok example tu lah. Satu contoh soalan yang melibatkan position of Fermi energy lah. Silicon at T 300 Kelvin contain accepted impurity concentration. Make sure kamu clear lah, NA, ND, apa dia NA, apa dia ND. Kena kenal lah apa benda term yang kita pakai tu, NA, ND ni. Sebab lagi takut kamu clear pula. So kalau NA ni acceptor impurity, kalau ND donor impurity. Okay, soalan sekarang ni dia bagi kat kamu
NA maksud dia soalan dah bagi nilai bagi acceptor impurity. NA sama dengan 10^16 per sentimeter padu. Sekarang determine concentration of donor impurity. Soalan minta kamu cari nilai ND ni. Dia bagi nilai NA, soalan nak kamu dapatkan nilai ND. Faham? Menggunakan formula yang ada ni lah. Formula yang kita ada. Formula yang melibatkan NA, ND ni. Kamu boleh olah supaya dapat balik nilai bagi ND ya. Okay, then apa lagi maklumat yang kita dapat? Determine the concentration of donor impurity atom that must be at so that silicon is N-type. Okay, maklumat dia bagi sekarang silicon N-type. Bila N-type, ND over NA ataupun NA over ND. Kalau N-type, yang mana lagi besar? ND ke NA? Semalam kita dah belajar dah. Kalau refresh boleh ah. Ha? Kalau tengok daripada jawapan ni, ND lagi besar daripada NA. Betul, ni 2.24. This one is 1 × 10^16. Ni 2.24 × 10^16. So ND lagi besar lah. Jadi kalau N type, kamu faham NA, ND sama dengan ND lebih besar daripada NA ya. Maksudnya syarat dia ND lagi besar daripada NA. So kamu kena tahu dah jawapan yang kamu dapat should be more than 1 × 10^16 lah. Kalau kamu dapat nilai yang lebih kecil tu, maksudnya ada masalah lah tu. Salah kira ke apa. Okay. Then Fermi energy level dia bagi 0.2 below conduction band. Ini maklumat yang seterusnya dia bagi Fermi energy level 0.2 di bawah conduction band. Maksud dia apa dia yang maklumat tu? Di bawah conduction band lah. Dia bagi 0.2. So sinilah 0.2. EC, this one is EF. So ambil maklumat tu untuk kamu guna pakai dalam formula. This one is 0.2 EV level lah. Level dekat dalam kita punya energy band ni. Okay. Ni EC, this one is EF. Beza antara EC dan EF, 0.2 EV. Okay, formula sekarang ni. Okay, yang ni dia ambil formula yang kita belajar tadi ni. Formula yang melibatkan Fermi energy ya. So EC tolak EF sama dengan KT ln NC over ND tolak NA. Masukkan semua value yang ada lah dalam dalam persamaan ni ya. Ganti nilai lah. Cuma kita keluarkan dulu. Maksudnya kalau kau tengok formula ni, formula yang ada kat bawah ni adalah terbitan daripada formula yang atas lah. Jadi formula yang atas ni kita just terbitkan semula dalam bentuk ND dengan NA. So dia kan kena tarik naik atas lah benda ni. Okay. Cubalah nanti fahamkan dari segi matematikal punya part. Macam mana daripada formula yang atas ni kita terbitkan naik atas. So ini hasil yang kita dapat lah actually. Ha? ND tolak NA sama dengan NC exponential tolak EC over EC tolak EF per KT. Ha? Daripada formula ni terbitkan formula yang melibatkan ND dan NA. Dan formula ni juga rasanya ada dalam appendix. Nanti kamu boleh rujuk balik dekat appendix yang saya bekalkan tu. Okay. Rasanya ada dalam appendix untuk ND tolak NA. Ada ke tak ada yang ni saya tak pasti, minta rujuk balik lah. Tapi formula yang ni memang ada. Formula yang standard position of Fermi energy level ni memang dibekalkan di appendix lah. Kamu boleh rujuk. Okay, masuk formula semua. Nilai bagi nilai bagi NC, nilai bagi EC tolak EF ha, 0.2, KT 0.0259. yang ni adalah nilai NC. Bila dapat value, ingat ha, ND sama ND tolak NA, so nilai bagi NA yang diberi ni sila bawa ke sebelah sana lah. Nampak tak? Jadi so, kamu kena bawa value yang ada ni. Ni nilai NA ni masukkan nilai lah 1 × 10^-6. Maksud dia kamu kena bawa ke sana lah. Bawa ke sebelah sana. Ini tolak, so sana jadi tambah lah.
Okey. Nampak tak? 1.24 tambah dengan nilai NA. Nilai NA adalah 1 kali 10 kuasa 16 tambah dengan 1.24. So jadi 2.24. Boleh faham tak example ni? Kelas? Ya, boleh je. Boleh ya? Okey. So this one is position of Fermi energy level. Position of EF as a function of donor concentration N type and acceptor concentration P type. Okay, this one adalah ND. Okay, tengok ni conduction energy level lah, EC ya. This one is EV. Okay, kita nak tengok ni perubahan level dari segi dia punya Fermi energy level. Fermi energy level ni berubah bila kita tambah dia punya concentration. Maksud dia kamu tengok bila ND bertambah, ni ND bertambah ni. Maksud dia concentration bertambah kan ke kanan ni, nilai concentration bertambah untuk nilai ND dengan NA. Dan level of Fermi energy level ni, this one is Fermi energy level lah. Lagi bertambah ke pekatan, lagi turun ke bawah. Nampak? This one untuk apa? Donor, this one untuk acceptor. Semakin menghampiri conduction dan juga balance energy level lah. Okay, tengok ni dia punya level garis ni ya. This one. Jadi dia bertambah kepekatan, bertambah konsentrasi, Fermi energy level ni makin turun ke bawah. Okey, sama juga untuk E, untuk ED, untuk EA lah. Okey, next ini position of EF as a function of temperature for various doping concentration. Yang ni perubahan terhadap suhu lah. So dia bila suhu bertambah, kamu tengok bila ada pertambahan suhu, kita punya Fermi energy level ni akan berubah level. Okay, ni conduction band, valence band. Kamu tengok ni daripada level yang tinggi, dia makin menghampiri level EFI. Maksud yang ni terbalik pula, tadi macam tu kan. Ini sekarang ni dia punya position dia terbalik. Kesan terhadap suhu tadi terhadap terhadap concentration, this one terhadap temperature function, fungsi suhu terhadap doping concentration. This one is sorry ya, maksud dia yang ni kamu tengok ni lah dari segi garis ni ada perubahan. Semakin menghampiri intrinsic level, lagi tinggi suhu, lagi menghampiri intrinsic level lah. Tak clear kan ni ya? Compare lah tengok gambar ni dengan gambar yang awal tadi. Okay, check and balance. So, ability to describe the differentiate and differentiate the following idea of extrinsic and intrinsic semiconductor. So yang ni actually kita dah belajar lah semua ni ya. Ini macam refresh balik ya. Energy band diagram, bagi clear DOS, carrier, distribution acceptor, and donor energy level, electron hole terminology dengan Fermi energy level. Semua ni saya dah cover dalam chapter 3 lah. Saya dah cover semua. Okay, then important term lah. Maksudnya term-term yang kita pakai dalam chapter 3 ni kamu kena tahu, sebab kadang-kadang soalan akan tanya juga bab-bab yang melibatkan definition. Mungkin ada ditanyalah antara soalan-soalan yang dalam ni lah. Okay, dari segi equilibrium, apa dia maksud equilibrium? Kesemangan ni dalam term equilibrium penyepat, dia tak ada external force such as electric. Semua ni ada dalam chapter yang kita dah belajar awal. Cuma saya rangkumkan sekali dalam bahagian hujung ni untuk bahagian yang melibatkan definition saja. So this one is definition to equilibrium. Carrier, apa dia maksud carrier tu? Particle that can freely move and contribute to current flow. Okay, ni carrier, maksud pembawa tu sebenarnya. Intrinsic semiconductor, poor crystal lah.
Maksud dia crystal semiconductor tulen. Dia tak ada campuran dengan donor ataupun acceptor, tak ada campuran daripada impurity atom. Extrinsic semiconductor addition of specific impurity. Bila extrinsic je, kita dah adding new impurity atom, iaitu donor ataupun acceptor, phosphorus, boron, semua tu lah. To the crystal where the dominant charge carrier in semiconductor can either be electron or in conduction band or hole in valence band. Lepas tu sifat semiconductor ni boleh berubah. Lepas tu kita panggil separa pengalir. Kamu nak ubah kepada P, kamu boleh adding P type. Kamu nak ubah kepada N, adding N type. Majority dia kamu ubah. Okay. Acceptor atom. Acceptor atom, atom penerima. Kita belajar atom penerima kumpulan kumpulan MOBA dalam jadual berkala. Kelas. Kumpulan MOBA dalam jadual berkala, acceptor atom. Tak ingat. 15. Kumpulan dalam jadual berkala. Kumpulan 3. Donor kumpulan 5. Refresh baliklah. Saya nak test dah ni, tak tahu apa lagi apa ni. Okay, acceptor atom, donor atom. Acceptor atom ni ingat ni, term-term ni mungkin akan keluar lah. Saya tak pasti soalan mana, tapi akan ada lah definisi daripada chapter 3 ni akan keluar lah. Okay, impurity atom, so make sure kamu clear lah semua term yang ada dalam chapter 3. Impurity atom add to semiconductor to create P-type material lah. This one is acceptor. Donor atom, impurity atom add to semiconductor to create N-type material. Complete ionization, so yang ni untuk proses complete ionization condition, all donor atom are positively charged by giving up their donor electron and all acceptor atom are negatively charged by accepting electron. Freeze out condition that occur in semiconductor when temperature is lower and donor and acceptor become neutrally charged. Ni untuk freeze out punya situation adalah dalam keadaan neutrally charged. Yang ni pun kita dah belajar dah. Electron and hole concentration become very small. Okay, maksudnya bilangan konsentrasi jadi sangat kecil lah. Okay, habis. Right. So habis semua. Saya akan buat revision untuk sediaan test dan juga inilah dan juga tutorial punya part. Okay, kita rehat 2-3 minit lagi, saya akan sambung balik dengan sesi revision. Ya, rehat sat dan kita akan sambung lah. Okay, kelas. Okay, sir. Alright. Okay, kelas. Kita sambung balik lah. Boleh? Sambung balik? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh. Baik. Sekejap ya. Okay. Nak tengok apa dulu lah. Jadi kita tengok tutorial dulu kot. Ha? Tutorial dulu lah. Tengok contoh soalan dalam. Saya consider untuk tutorial 1 kamu dah buat revision lah. Saya dah upload dah, minta tolong buat lah. Tutorial 1 saya dah upload answer. Cuba tengok cara jalan kira, cara penulisan yang betul tu untuk soalan yang melibatkan chapter 1 dan 2 lah. Okay, tutorial 2 semua soalan daripada chapter 3. So yang ni kamu kena tengoklah supaya kamu biasa dengan soalan lah. Kamu tengok soalan tu tak terkejut lah, nanti blank pula tak tahu nak buat apa. Okay.
Okay, so kalau tengok soalan dalam tutorial 2 ni kita ada apa soalan ni? 19. Okay, 19 soalan ni. Eh. Appendix kamu dah download dah? Dah ambil dah appendix daripada GC? Ha, so appendix tu kena sentiasa ada ya. Okay, sebab kita nak buat, nanti nak menjawab memang kena refer appendix. So make sure kamu print out lah, semua orang print out appendix. Dan sentiasa ada lah, anytime bila kita buat test, buat quiz, buat apa, kamu kena guna appendix ya. Okay, so kita tengok soalan lah, ni soalan-soalan yang ada dalam tutorial 2, sketch and level energy Venn diagram for conductor, insulator and semiconductor. Saya akan terus refer pada skema jawapan lah, kita bincang terus lah, takut tak cukup masa lagi kita nak tengok soalan-soalan test yang lepas lah. Okay, so kita akan terus refer kepada skema jawapan lah. Okay, ini skema jawapan untuk test 2. Even kamu tak buat lagi pun saya tak cukup masa untuk saya nak apa, bagi kamu buat latihan. So saya consider kamu akan buat latihan dalam sehari dua hari ni sebelum test lah. So kena buat lah. Okay, kita tengok soalan satu, sketch and level band and energy band gap diagram for conductor, insulator and semiconductor. So kamu kena lukis energy band diagram untuk insulator, metal dan semiconductor. Soalan ni, soalan ni soalan-soalan yang mudah yang tak melibatkan sebarang kiraan, more on theory punya part lah. So kena lukis semua conductor, insulator dan juga semiconductor. This one refer to insulator, this one is metal punya part, semiconductor. Tolong refresh balik, kalau insulator dia punya gap dia besar, kalau metal bersentuh antara conduction band dengan valence band, kalau semiconductor small band gap lah. Soalan 2, state the analogy of thermal equilibrium. So yang tadi yang kita tengok tadi, thermal equilibrium, certain probability in electron, for electron in conduction band to occupy high energy state under excitation of thermal energy liberating atom. Okay, yang ketiga, state definition of Fermi Dirac. Ni soalan yang famous actually ya. Definition bagi Fermi Dirac dan juga density of state ni, make sure kamu clear lah. Mesti tahu lah. Selalu naik dalam soalan ni dua ni. Satu Fermi Dirac, satu DOS. Okay, definisi bagi Fermi Dirac. Fermi Dirac distribution functions specify how many of existing state at energy will be filled with electron. Okay, so tengok yang ni, dia beza dia. Yang ni energy state yang diisi oleh elektron lah kalau Fermi Dirac kan. This one kalau state, boleh nampak lah ni dekat slide, nampak lah. Nampak je. Nampak okey lah. Okay, so yang ni definisi bagi density of state lah. Kalau density of state, tell us how many state exist at the given energy E. Okay. So, maksud dia kalau Fermi Dirac, kamu tambah filled with electron lah. So, okay, kita go next lah. Satu yang ni, dua ni antara soalan-soalan yang selalu ditanya dalam test ataupun dalam final. So, kamu kena take note lah this one lah, Fermi Dirac dan juga DOS. Okay, next is state definition of electron distribution and not and hole distribution P, NE dan juga PE lah. Okay, so kena tahu dari segi definisi untuk electron dengan hole distribution. Okay, kalau electron distribution, density of allowed quantum state in conduction band versus probability that the state is occupied by electron. Kalau hole concentration, density of allowed quantum state in valence band, okay, versus probability that a state is not occupied by electron. So dua term ni kamu ya, yeah, occupied by electron dan juga not occupied by electron. Kalau yang ni electron distribution occupied by electron lah. Kalau hole not occupied by electron. Actually yang ni sebab kita refer kepada valence band, so dia tak diisi oleh elektron lah. Okay, hole lah, lubang lah.
The next question, okay, sketch the density of state. Ni soalan-soalan ni soalan yang melibatkan sketch out. Kamu kena lukis. Kamu kena lukis semua ni ya. Sketch density of state, function, familiar distribution and area representing electron and hole concentration for intrinsic semiconductor. Soalan ni dua jenis ya, dia tanya. Satu, kamu sketch out DOS familiar direct bagi intrinsic semiconductor. Lagi satu, sketch soalan yang sama for extrinsic semiconductor. Bila intrinsic satu saja, intrinsic satu saja, extrinsic dua. Dia ada n-type dengan p-type lah. So clear benda tu. Make sure kamu tengok balik dalam nota ataupun tengok balik dalam skema jawapan ni lah. Okay, so yang ni untuk apa sketch out yang kamu kena lukis lah. Make sure kamu lukis dengan complete lah. Every part yang ada dalam ni lah. So gambar ni tak apa-apa ni sebab dia apa tak nampak penuh. So syarat kamu clear lah. Okay, kita ada EC level, yang kita ada EV level, kita ada EF level. Saya dah ajar sebelum ni, syarat saya kamu clear lah cara nak lukis ni. Boleh tak lukis ni kalau soalan tanya pasal ni? Sketch out untuk intrinsic semiconductor ni. So dia kena lukis semua maklumat ni. Cuba buat latihan lah. Cuba sketch out, duduk saja-saja tu lukis balik. Faham? Syarat kamu clear bahagian ni. Semua kamu kena lukis dengan complete berserta dengan label. Every label yang ada. GC, GV, dan fermi direct yang kat tengah ni. Ini DOS. Lepas tu distribution dia ada segi distribution N0 dan juga P0. Kalau intrinsic punya case sama besar tu. Ni sama besar dia punya konsentrasi P0 dengan N0 ni. Lukis pun bagi sama besar lah. Jangan lukis tak sama besar pula. This one is GV. Formula ni, macam formula ni kalau kamu tak tulis pun saya boleh set lah. Okay. Actually cuma gambar semua kena complete lah. Dari segi label semua kena betul. Jangan salah. Okay, this one ingat lah. Intrinsic semiconductor. So lukis gambar yang ada dekat sini. Faham? Semualah. Semua yang ada dekat sini. Every part yang ada dalam gambar ni. So kamu kena sketch out lah. Okay, soalan yang kedua adalah soalan yang sama. Kamu tengok lah. Sketch density of state, familiar direct distribution, area representing electron and hole concentration for both n-type and p-type. Okay, soalan ni cuma sekarang ni for both n-type and p-type semiconductor. Kena lukis dua-dua. Satu n-type, satu p-type. Faham? Soalan ni minta kamu lukis untuk n-type dengan p-type. Okay, so kena lukis dua gambar yang berbeza lah. Satu untuk n-type, satu untuk p-type sebelah dia ni. Okay. So gambar pun tak sama lah. Dari segi level tadi dah ada perubahan. Okay. Make sure kamu boleh bezakan between intrinsic dengan extrinsic punya part. Apa beza gambar ni dengan gambar yang kat atas tadi yang bahagian intrinsic? Bila extrinsic, beza dari segi apa? So, bagi clear benda tu lah. Kalau kamu tengok sini, actually gambar yang berbeza pada level lah. Ini level of Fermi energy. Kalau kamu tengok level of Fermi energy, level dia berubah. Sebab yang ni adalah untuk n-type. Bila n-type, yang ni concentration kecil. Concentration untuk NO ni besar. PO kecil. Nampak kan? Ni kecil, ni besar. Dan level, ada satu level tambahan. EFI. Dan kita ada level EF di antara EFI dan juga EC. Yang ni duduk tengah-tengah lah. Dan Fermi direct, dia berpusat pada EF level. Yang tadi dekat tengah sini. Kan position dan lengkungan dia dekat tengah macam tu. Sekarang dah berubah dari segi level untuk n-type. N-type EF level di atas EFI. Untuk p-type EF level di bawah EFI. Dia jatuh ke bawah balik untuk Fermi direct. DOS sama aja. DOS sama. Align cuma contribution ni distribution ataupun concentration untuk n-not besar. This one distribution untuk p-not besar.
yang ni. And not besar, this one P not besar. Dan level dia yang ni dekat atas. Level nampak lengkungan ni naik ke atas. Ha? Maksud dia lengkungan ni ke atas. This one lengkungan ni ke bawah. EFI level. Dari segi labeling semua make sure clear lah. EF lagi besar daripada EFI. EFI, EF lagi kecil daripada EFI. EF lagi kecil daripada EFI. EF lagi besar daripada EFI. EF tinggi. Okay. So every part label semua ni jangan lupa lah. Every label ni semua pemakahan ada markah. Kamu boleh tengok dalam skema jawapan. Every part ni actually akan contribute markah lah. So, kamu tak boleh tinggal part ni dari segi gambar-gambar yang ada ni. Okay, kita go next lah. Okay, differentiate between degenerate and non-degenerate semiconductor yang kita belajar semalam, kelas semalam ni. So kamu kena bezakan. So tulis properties untuk non-degenerate, properties untuk degenerate. Kalau tengok semalam non-degenerate, kita belajar dia punya keyword dia adalah small amount of atom. So yang lain semua kena kena list down lah. No interaction, discrete, non-interactive, energy state, EF at band gap. Gambar ni tak lukis pun tak ada masalah. Kalau nak lukis pun boleh, tak mau lukis pun tak ada masalah. Ini je yang penting. Bahagian wording ni kamu kena ada lah. Untuk non-degenerate semiconductor, semua amount of dopant atom. Jangan bagi satu ni saja, bagi semualah. Every part yang ada ni kena bagi komplit lah. Okay, seterusnya adalah degenerate semiconductor. Degenerate adalah large amount of dopant atom. Okay. Large amount of dopant atom. Effective density of state. Dopant atom interact each other. Tadi no interaction. Sekarang dah ada interaction sebab bilangan amount of dopant atom tu dah bertambah. Dia punya jarak antara atom dopant dengan atom dopant tu dah berkurang. So dia akan ada interaction lah. Band of dopant wide, band of dopant state widen and overlap along band. Sama ada conduction atau valent band lah. So kalau kamu tengok gambar ni, nampak dia overlap lah. So dia EF level di atas, EF level di bawah. Satu dekat conduction level, satu pada valence level. This one refer pada apa donor, this one refer kepada acceptor punya part lah. Okay, gambar ni sebenarnya tak perlu lukis lah. Kalau nak lukis pun boleh, tak lukis pun tak apa. Tapi wording ni semua kena ada. Degenerate bagi ni large amount, dopant atom track. Okay, dari segi ni widen semua ni. Faham? Faham. Alright. So definisi, ini yang saya cakap tadi, yang kita tengok last part yang kita belajar tak salah dalam kelas ni, ada definisi term-term ni. Ini semua boleh ditanya dalam soalan. Kamu tak tahu which question will be asked. Okay, so kamu kena prepare sebarang kemungkinan lah. Intrinsic semiconductor, poor crystal, extrinsic semiconductor. Ha ni, jawab. Extrinsic dia panjang sikit. Sebab apa? Kita adding dopant or impurity. Semiconductor will control amount of specific dopant or impurity atom. Addition of specific impurity atom to crystal where the dominant charge carrier insulator can either be electron or in conduction band or hole in valence band. Ya, extrinsic kamu tambah atom dopant. Intrinsic adalah yang asal pure punya kristal, dia tak ada tambahan daripada atom luar. State the following term, donor atom, acceptor atom. Ni baru je belajar tak ni. Okey. Kita tengok dalam nota tadi. So, make sure kamu jawab dengan complete lah. Maksud dia bila donor atom, impurity atom add to semiconductor to create n-type material. Jangan jawab separuh je. Lagi kamu jawab impurity atom saja. Okay, donor atom, impurity. Impurity atom tak boleh lah. Dia kena complete lah. Okay, dari segi term ni complete. Donor atom ni merujuk kepada atom asing yang kita masukkan ke dalam semiconductor untuk membentuk n-type material.
Kalau acceptor impurity atom yang kita masukkan dalam semiconductor untuk membentuk p-type material. Okey, satu n-type, satu p-type material. Okey, dua jenis yang berbeza lah. Yang ni adalah kumpulan 5. This one refer to kumpulan 3 punya. Pelajar 2 berkala. Okay, state definition of following term. Ni pun dah tengok lah. Complete ionization. So, saya boleh skip lah. Complete ionization. Okay, tadi kita dah tengok dah. Freestyle kita dah tengok dah. So, make sure kamu clear dari segi dia punya definition. Itu tiga ni banyak melibatkan definition lah. So, kamu kena get ready lah. Kena buat ulang kaji ya. Kita dah kena buat ulang kaji. Kalau kamu nak markah yang baik, kena rajin lah. Okay, usaha. Kena usaha lebih sikit lah. Okay, jangan masuk nak buat test tak prepare apa-apa tu, memang kamu nak boleh fail lah nama dia. Okay, saya target nak dapat semua A ni, so kamu kena ITA lah. Kan, kena semua ITA lah, bukan seorang dua ITA. All of your class member should be focus lah. Alright, so kita tengok soalan nombor 12 lah. Okay, yang ni dah melibatkan calculation punya part lah. Calculate the intrinsic carrier concentration Ni at T 200 Kelvin and 400 Kelvin for. Okay. Ya, soalan bila bagi soalan yang melibatkan nilai pada suhu yang selain daripada 300. Jangan lupa buat kadaran baru. Faham tak? Suhu 300 standard ambil value daripada appendix. Suhu 250 buat kadaran baru lah. Saya dah ajar dah macam mana nak buat sebelum ni. Boleh tak? Faham tak nak buat kadaran baru pada suhu 250 dan juga 400 kelas? Faham kan? Yang tak faham, tolong tengok balik nota dan refer balik lah. Okay, sekarang ni dia suruh saya intrinsic carrier concentration Ni suhu 250 dengan 400 untuk dua jenis ah, satu silicon, satu gallium arsenide. So make sure appendix ni kamu kena tengok dengan betul lah. Dalam appendix kita ada silicon, semua dalam ni adalah silicon. Ruang yang bahagian ni ah, maksudnya ini silicon, this one gallium arsenide, this one is germanium. Tengok maklumat apa yang dia minta dekat sini. Ha, kalau NC, ni NC untuk silicon, NC untuk gallium arsenide, NC untuk germanium. Kalau dia minta NV, this one is NV untuk silicon. Gallium arsenide NV 7.0 kali 10 kuasa 18. Ha, kalau germanium 6 kali 10 kuasa 18. Tadi soalan silicon dengan germanium. So refer untuk silicon, refer untuk germanium lah. Ya ni, silicon dengan silicon dengan gallium arsenide eh soalan. So refer dekat silicon dengan gallium arsenide. Okay, assume T 300 Kelvin both NV and NC is very as a T. Okay, yang ni kuasa 3/2. Dia bagi dah nilai ni. Actually kalau tak bagi, ambil daripada appendix lah. Dapatkan daripada appendix lah. NC untuk silicon, NV untuk silicon. Gallium arsenide NC dengan NV. So refer dekat appendix, dapatkan nilai bagi DOS ah, satu NC untuk silicon, NC untuk gallium arsenide. This one NV untuk silicon, NV untuk gallium arsenide. Okay. Okay, solution lah. Jadi solution, first kamu akan buat untuk 300 Kelvin. Ada dalam soalan tak ni? Oh, tak ada lah. Ini just nak tunjuk saja. Soalan minta kamu klik pada 250 dan 400. So actually step ni kamu tak perlu buat pun. Faham? Ini saya nak tunjukkan saja beza dia. Pada suhu 300 Kelvin, kamu direct pakai value yang kita dapat daripada appendix. Semua value ni daripada appendix. So kamu just masukkan terus dalam formula. Nampak tak ni? Untuk Ni 300 Kelvin, so NC NV exponential tolak EG over 2KT. Ini formula yang kita guna. Maksud dia formula yang dah diringkaskan daripada formula Ni kuasa 2
kita boleh simplify kepada formula yang melibatkan NI direct. Faham tak? Dalam appendix ada rasanya ni. Ada tak dalam appendix NI, formula melibatkan NI? Tengok boleh ya. NI, mana NI ya. Formula dalam appendix, kita ada NI lah ni. Nampak tak? 23, 24, 25. Dia ada formula yang melibatkan NI 02. Kamu ada, kamu nak pakai formula NI 02 pun boleh. Kamu nak pakai formula yang melibatkan NI pun boleh. Sama aja. Cuma yang ni dia dah buang 02. Dia bawa sebelah dah. Nampak tak? Formula 25 ni kita dah buang 02 ni, bawa ke sebelah. Kamu pakai formula ni pun boleh. Pakai formula yang atas 24 pun boleh. Cuma jawapan nanti punca kosar semula lah. Nampak tak? Ni ya. Ha, ni dia pakai formula yang melibatkan NI. Dia tak pakai NI 02. So, kamu masuk semua value yang ada lah. Okay, gantikan nilai NC, NB, nilai EG. Okay, EG, dia bagi tak tadi EG? Ha, dalam soalan tak bagi EG. So, jangan pening pula. Selagi, EG nak dapat mana ni EG ni? Energy gap. Energy gap kita nak refer kat mana? EG ni, tengok 1.12. Untuk silicon. Soalan tak bagi pun. Nilai bagi EG. So, tengok dalam appendix. Buka appendix, kamu tengok balik energy gap. Silicon, label untuk energy gap mana? Band gap energy. Ni. Ni energy gap lah. EG lah band gap energy ni. Silicon 1.12. Kalian asnaik 1.42. Faham? Nanti kamu tak tahu nak buat pula. Mana nak cari nilai EG lah. Maksud dia refer dekat dalam appendix lah. Faham? Bengkel energy ni. 1.12, 1.42. Faham? Dalam soalan ni mana ada bagi EG. So kamu ambil daripada appendix lah. Value bagi EG ni. Untuk silicon. Value bagi EG untuk gallium arsenide. Ni 300 Kelvin lah. So bila masuk value semua ke klik, kita akan dapat value ni lah. Okey, yang ni sebenarnya tak ditanya dalam soalan. Cuma kita nak tunjukkan kat kamu, kalau dalam keadaan 300, tak payah nak buat kadaran pun dah. Nampak dah? Ini tak perlu nak buat sebarang kadaran lah. Okey, sekarang ni untuk kes yang melibatkan NCNB keadaan mana ni? Siapa lupa ni. Saya dah tunjuk sebelum ni kadaran kuasa 3 tu lah. Sebab ada yang version lama saya tak betul kan. Saya tak pastilah, kamu check balik nanti lah. Tapi ingat lah kuasa yang kita belajar sebelum ni. Bila kamu nak calculate NCNV. NCNV ni. Saya takut ni saya bagi ni version lama ni. Okay. Cuba calculate balik. Bila NCNV kita nak cari pada suhu 250, kamu kena cari nilai NCNV. Maksud dia yang ni sepatutnya kadaran kuasa 3 ni. Ni kamu nak cari NCNV ni. Kalau nak cari serentak, NCNV. Okay, ni untuk suhu 250 lah. 250 maksud dia kita nak buat nilai kadaran baru untuk NCNV pada suhu 250 lah. Okay, NCNV dan KT pada suhu 250 lah. So KT just direct cari je. Masukkan nilai KT 0.259 darabkan dengan suhu yang baru 250 bagi dengan 300 dapat nilai KT baru. Okay, cuma yang ni. Yang ni ada dua cara. Sama ada kamu cari asing lah. Kamu cari asing nilai bagi NC, nilai bagi NV. Faham tak? Asing kan? Maksud dia kita tak cari sekali. Kalau nak cari sekali, dia ni bukan kuasa 32 ni. Ini mungkin solution lama ni. Saya buka ni, saya tak check. Jadi kalau kita nak cari nilai NC, NV sekali, dia jadi kuasa 3. Okay, ni jawapan pun minta refer balik lah. Nanti saya tengok balik lagi ni. Cuma saya nak kamu clear step kerja ni. Sama ada kamu cari asing NCNV, NC, cari asing kuasa bagi T32 lah. Faham? Ha, NV sama juga. Kalau nak cari hasil darab dia, NC darab NV,
Kamu buat kuasa T kuasa 3. Okey, faham tak? T kuasa 3 bukan T kuasa 3 per 2. Kalau asing kuasa 3 per 2. Cari satu-satu, faham tak? Ini cari asing, yang ni cari asing. Ha, cuma jawapan ni kena recheck balik. Mungkin ni solution yang lama ni, bukan ni saya tak check tadi, saya terus buka je. Okey, sebab ada version answer yang lama punya. Okey, lepas tu kalau sekali ni kuasa 3 ni, ni boleh faham tak ni? Kuasa 3 per 2 dengan kuasa 3 ni. Kelas. Faham tak? Kita nak cari NCNV ni. Sama ada kamu cari secara berasingan NC dan juga NV, ataupun cari sekali. Kalau cari sekali kuasa 3. Okay, maksud dia solution ni tak betul lah ni. Solution lama kot. Kamu faham tak ni? Saya cakap apa? Faham je. Faham. Ha. Kamu nak cari asing-asing boleh. Cari NC asing. Cari NB asing. Sebagai hasil dia masuk dalam formula NI ni. Masuk NC. Masuk NB. Ada yang tak faham tak ni? Maksud saya kuasa 3 per 2 dengan kuasa 3 ni. Kalau nak cari hasil darab NC NV sekali, buat kuasa 3. Kalau nak asing-asing NC saja, so dia masuk nilai NC, tak payah kira lagi lah NV ni. Tapi kuasa 3 per 2 lah. Faham? Cari satu-satu, tak payah cari hasil darab ni. Kira kamu clear buat ni. Siapa tak clear lagi ni? Siapa yang tak faham lagi? Saya cakap apa? Ada yang tak faham tak? Sebab ni dah saya terang dah sebelum ni, dalam kelas sebelum ni. Cuma solution ni, lagi saya takut kamu pening ni. Maybe solution ni hak lama punya version, saya tak recheck sebelum buka ni. Boleh lah? Boleh tak? Boleh saya sambung lah? Ha, cuma Katie ingat lah, Katie dia tak ada power tau. Jangan letak pula ni. Katie punya part, dia tak ada nak tambah-tambah kuasa ni. Okay, jangan duk tambah kuasa apa pula. Katie kira je direct. Masukkan nilai KT dan buat kadaran 250 bagi dengan 300. Dia tak ada kuasa 32 kat sini, tak ada ah. Ni tak ada. Lagi kamu ribu kuasa pula. Kadaran kuasa 32 ni terhadap DOS saja ni. Dia vary dekat DOS saja. Sama ada NC NV, bukan pada suhu. Suhu tak ada kadaran pun. Okay, kita go next. Yang ni 250. Ini untuk silicon. Okay, maksud dia kamu kena cari NCNV untuk silicon. Tengok jalan kira dia agak panjang sebenarnya. Nampak soalan tu mudah tapi banyak. Galaxy Snake kena cari asing pula, tak asal. Yang ni untuk silicon. This one refer kepada Galaxy Snake lah. Cuma yang part yang saya kata ni betulkan balik lah. Nanti saya tengok balik version, saya upload version yang betul lah. Saya tak pasti pasal apa version ni tak betul. Okay, kuasa 3 lah. Dan jawapan ni sepatutnya value tak betul lah ni kalau kuasa 3 per 2 ni. Faham? Tunggu saya upload yang apa? Yang version betulnya. Faham? Cuma jalan kira ni kena clearkan lah. Faham lah, NCNV sama ada nak kira secara berasingan ataupun nak kira sekali. Kalau kira sekali kuasa 3. Nak kira NC buat kuasa 3 per 2. NV kuasa 3 per 2. KT sama juga, KC tak ada kadaran apa, masuk value lah. Then terus calculate lah menggunakan formula NI. Terus calculate. Ni semua nilai baru ni, NC baru, NV baru. Nilai KT yang baru, KT yang kita masukkan daripada kita dapat daripada sini lah, KT baru. Dan nilai NCNV yang kamu dapat baru lah. Okay. Cuma nilai ni kena recheck balik lah ni. Nanti lagi saya semak balik. Okay, tak recheck tadi tu buka ni. Okay, so boleh lah yang, kalau soalan macam ni kamu ada kemampuan untuk jawab soalan macam ni, masa kamu boleh jawab tak? Confident tak? InsyaAllah saya. Nampak panjang lah. Nampak bukan sikit tu. Ni kalau macam ni silap-silap 10 minit pun tak cukup dengan kamu ni.
Tengok soalan pendek tapi jawab nak jawab tu nak buat tu panjang. Faham? Ha? So kena buat latihan. Sekali kamu start nak tekan calculator lagi. Panjang jalan kau ni. Tekan salah nilai satu pun dah salah jawapan. So make sure kamu kena jawab ni lah secara cermat lah. Jangan duk bopoh sangat bila buat calculation semua. Okay, yang ni pada suhu 400. Suhu 400 sama juga SCMV, betulkan balik. Okay, yang ni SCMV darab direct lah, suhu 0.3. Okay, value ni calculate balik value yang dapat ni. Okay, yang ni samalah, yang lain tak ada perubahan. Ni untuk silicon 400 eh. Masuk value lah, then gantikan nilai SCMV. Nilai nilai KT. Nilai EG ni dapat daripada appendix. Okay, saya kata dia kamu boleh terima lah. Kalau siapa yang masih tak over clear, tak jelas, tolong tanya saya personal lah. Okay, dah siap semua ni. Kita dapat value. Okay, value ni pun saya kena tengok balik ni. Okay, yang ni saya ringkaskan dalam untuk table actually ya. Cuma value ni rasa macam kalau ikut ni ada perubahan lah sebab kita punya NCNB ni value kalau tak betul dia akan lari lah. Maksudnya nilai lah kita dapat NI ni. Okay, nanti saya muak balik lah dari segi ni. Cuma jalan kira dia tak ada perubahan apa. Cuma kuasa ni yang saya nak clear ni. Okay, lagi kita tengok ada yang apa contoh daripada soalan test ni ada yang clear version yang. Okay, sekarang soalan 13, determine the thermal equilibrium electron and hole concentration. Ni semalam ada soalan yang macam ni ya. Soalan ada soalan yang ditanya untuk soalan yang melibatkan thermal equilibrium hole dengan electron concentration. Okay, determine thermal equilibrium electron and hole concentration in gallium arsenide at T300 Kelvin is Fermi energy level is 0.3. Okay, dia bagi maklumat sini Fermi energy level, EF level kita 0.3 above valence band energy. Maksud dia 0.3 di atas valence band. So jangan salah ambil data ni, 0.3 di atas valence band. So yang ni lah EF tolak EV. Maklumat yang dia bagi ni EF tolak EV bukan EC tolak EC tolak EF. So EC tolak EF kamu boleh dapat daripada formula EG ni. EG tolak dengan EF tolak EV. Maksudnya yang ni 1.42, ni 1.03. So 1.42 tolak dengan 0.3 dapatlah nilai bagi EC tolak EF. Ha? Ni beza dia ni. Ni 1.42, this one 0.3. Selebihnya adalah level bagi EC tolak EF. Okay, the value of EG is 1.42. Dia bagi dah dalam soalan. Okay, then soalan minta cari dua-dua elektron dengan hole concentration. So cari anode, so cari pinot. Bagi gallium arsenide. Gallium arsenide pada suhu 300 Kelvin. Okay, so kita tengok solution. Okay, sekarang NCNV direct carilah, maklumat dah ada dah. N0 sama dengan NC exponential tolak EC tolak EF over KT. EC tolak EF, kalau kamu tengok level EC tolak EF dekat sini. Ini baki dia 1.12. Jadi kita dapat daripada sinilah ni. EC tolak EF sama dengan EG tolak kurungan EF tolak EV, 1.42 tolak ni 1.42 ni tolak dengan 0.3. yang ni kalau tak faham ni kot, saya tak tahu nak buat lah, direct je kan, klik. So dapat 1.12, ni 1.12. Okay, 1.12. Okay, formula refer dekat appendix. Kalau tak tahu formula, refer dekat appendix. Formula ni memang ada, masuk value je NC, masuk value EC tolak EF tolak masuk value, KT masuk value. So yang ni 1.12 0.0259.
Ya, suhu soalan bagi tadi 300 kan? Suhu 300 Kelvin. 300 Kelvin. So kamu tak perlu nak risau dari segi dia punya nak kena buat apa? Kadaran apa, tak ada kadaran apa. Dia direct kiranya. Faham? Kami untuk whole concentration P0, formula bagi P0, formula bagi N0. Masukkan formula bagi P0, masuk formula, calculate lah, masuk value bagi NV, masuk value bagi EF tolak EV. EF tolak EV adalah ni, label bagi 0.3 EF, EF tolak EV. Di atas tolak bawah ha, EF tolak EV. EF tolak EV, yang atas tu EC tolak EF. Okay, this one EC tolak EF. This one is EF tolak EV. 0.3, ini 1.12. Alright, so kita akan dapat jawapan untuk N0. Dan jangan lupa dari segi unit, bila sebut concentrationnya per sentimeter padu, per sentimeter padu, ini setengah markah ni, tak tulis setengah potong. Unit saja setengah markah. Kalau semua jawapan kamu tak letak unit, kamu dah hilang setengah markah. Total mark macam total mark actually satu lah, bila tak satu markah kan. Tapi bila kamu tak tulis unit je, potong setengah, potong setengah, so rugi markah. Sebab apa? Sebab tak tulis unit. Okay, yeah. Okay, soalan seterusnya, soalan 14 yang ni melibatkan complexization yang kita belajar ni. Ni pun kita baru je belajar. Actually mudah yang ni ya. Kamu masuk value je. Okay, sekarang ni soalan, consider silicon semiconductor at T300 Kelvin, in which electron density ND and hole density NA is given in the following condition. Intrinsic carrier concentration is assumed to be Ni. Okay, dia bagi dah nilai bagi Ni. Bagi Ni 1.5 × 10^10. Soalan minta kamu cari thermal equilibrium electron and hole concentration. Kamu kena cari N0 dengan P0. Okay, kena cari N0 dengan P0. Soalan bagi electron dengan hole. So, ingat kalau soalan macam ni, thermal equilibrium electron. So, kamu cari N0 dulu lah. Then cari P0. Okay, then baru cari P0. P0 ni kita boleh dapat daripada mass action law. Soalan kita dah tengok mass action law. Okay, dalam soalan dia dah bagi dua value ni. Dia dah bagi nilai bagi ND, nilai bagi NA. Dan first kali make sure kamu tengok mana lagi besar. Dia bagi dua, ND dengan NA. Mana yang besar? ND besar kah? NA besar? Sekarang ni ND 4 × 10^15, NA 1 × 10^15. So actually ND lagi besar lah. So kita tahu this one, soalan satu ni merujuk kepada N-type ataupun P-type. Kemudian dalam soalan juga minta kamu recommend lah. Bila kamu jawab soalan, kamu kena recommend material. Recommend either material is N or P type. Macam mana nak tahu N ataupun P? Tengok ND dengan NA mana yang besar. Kalau ND besar, N type. Kalau NA besar, P type. Kalau sama besar, tak ada N type, tak ada P type lah. Intrinsic. So, faham lah? Dari segi ni, recommend either N ataupun P type, kamu tengok nilai mana yang besar. ND besar ke NA besar? So, kamu tahu material apa, N ataupun P. Okay, soalan satu, ND 4 × 10^15, NA 1 × 10^15. Okay, so solution, ND lagi besar daripada NA, recommend type, N type. Ini pun satu markah, jawab ni satu markah. Okay, for thermal equilibrium electron concentration, masukkan formula. Formula ni bagi betul lah, jangan salah pula. Tengok betul-betul formula dalam appendix, masukkan value lah. Okay, N0 sama dengan ND tolak NA tambah dengan kuasa per 2 tambah dengan puja kuasa ND tolak NA kuasa 2 per
2 tambah ni, ni solution macam ni, bila nak calculate dalam calculator ni dia akan jadi mistake yang mungkin kamu buat semasa kamu buat perkiraan panjang macam ni. So kena cermat, faham? Calculate tu secara cermat. Kalau kamu tak buat latihan, terus nak tengok ya, kamu tengok example, terus nak buat, kamu rasa macam kamu boleh, actually kamu agak suka bila bila buat test nanti kamu akan rasa masa tak cukup. So kena buat latihan. Every example, every question yang ada ni, cuba buat kali latihan. Jangan nak tengok terus nak buat, tak tak boleh lah. Ha? Kena buat, berlatih tekan calculator tu supaya kamu boleh minimize time untuk menjawab soalan lah. Okay, so masuk semua nilai ni, nilai ND, nilai NA, masukkan dengan betul lah. ND dengan NA jangan salah pula, jangan terbalik nilai pula. Then kamu akan dapat lah dia punya jawapan eh. Untuk N not, bila dapat cari P not. Okay, sama ada kamu cari nilai formula yang melibatkan P not, P not yang panjang ni, ataupun kamu gunakan mass action law lah. Ini mass action law lah. N not P not sama dengan Ni kosar 2. P not maksud dia N not tuan bawah lah, N not tuan bawah. P not sama dengan Ni kosar 2, P not sama dengan Ni kosar 2 over N not. So masukkan value N not yang kamu dapat daripada daripada sinilah. Ini jawapan yang kamu dapat ni, masukkan dalam nilai N not. So kamu akan dapat direct value bagi P not. Kalau kamu pakai formula yang panjang pun, formula ni untuk cari P not, ni N not ada formula P not kan. Actually kamu akan dapat jawapan yang hampir sama aja. Sama aja value dia. Taklah sama sebiji tapi sama lah, hampir sama. So buat apa susah-susah pakai formula yang panjang ni, sedangkan kamu boleh dapat free penggunaan mass action law ni. Maksudnya kita simplify kita punya kaedah pengiraan untuk dapatkan dia punya pasangan dia. Kalau N not, cari pasangan dia P not menggunakan mass action law. Okay, formula ni penting lah, N not P not ni. Okay, okay, untuk seterusnya soalan, soalan apa ni? Soalan 2. Soalan 2. Soalan 2 dia pergi di apa? Okay, yang ni ND 3 × 10^16 NA kosong. ND 3 × 10^16 NA kosong. Ha ni. So kamu tahu dah ini adalah N type lah, sebab ND lagi besar, NA kosong kan. So recommend type adalah N type. Ingat kan, ni markah ni. Bila soalan minta recommend, kamu kena bagi sama ada N ataupun P type. ND lagi besar pada NA, this one N type. Masukkan nilai dalam formula untuk N not, then kamu akan dapat value plus yang ni. Then terus pakai mass action law, guna mass action law untuk dapatkan pasangan dia, iaitu P not lah. Dapatkan P not menggunakan mass action law. Ini kita boleh guna dua-dua. Kita nak cari N not boleh, nak cari P not pun boleh. Ha, kalau cari P not, N not turun bawah. Kalau nak cari N not, P not turun bawah. Faham lah? Okay, so yang ni soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga untuk ND kosong, NA 4 × 10^15. Sekarang recommendation dah berubah. Tadi N type, sekarang NA lagi besar daripada ND. Recommend type adalah P type semiconductor. Faham ni? Tengok NA lagi besar daripada ND. So recommend type adalah P type. Masuk formula bagi, formula bagi P not. Masukkan formula bagi P not. Value semua ganti nilai lah. Okay, NA dengan ND ganti nilai, yang kamu boleh dapat value. Okay, dan sekarang pakai mass action law yang ada ni. Pakai mass action law. Okay, mass action law. Sekarang kita nak cari N not pula. Tadi cari P not. Pakai mass action law. Sekarang P not tuan bawah lah. Okay, N not sama dengan Ni kosar 2 over P not. Kita dapat yang ni, value yang dapat ni. Okay, ini gantilah
Ganti dia pada. Okey, boleh example yang soalan macam ni boleh jawab? Mudah kan? Boleh, sir. Rasa kot. Tak faham je. Kalau tak faham tu, refer lah. Kawan-kawan kalau malu nak refer kat saya, refer kat kawan-kawan. Okey? Soalan apa dah? 15 kan? Okay, tengok soalan 15. Silicon at 300 Kelvin contain a certain temperature. Yang ni dia bagi Na. Dan soalan dia letak Na. Tengok lah. Soalan bagi Na dan minta kamu cari Nd. Ada macam contoh tadi ya. Soalan bagi Na tapi Nd tak bagi. So kamu kena cari nilai Nd. Maklumat yang dia bagi adalah silicon N-type. So kamu tahu dah bila N-type, Na, Nd lagi besar daripada Na. So Fermi energy level dia bagi apa dia? Fermi energy level 0.25 di bawah conduction band. Maksud dia EC tolak EF sama dengan 0.25. Okay, EC tolak EF sama dengan 0.25. Okay, so kamu ada maklumat untuk mencari nilai bagi Nd ya, donor impurity atom. Tengok solution. Ini maklumat solution yang kita dapat lah. So kamu sketch out dari segi level dia 0.25 level bagi EC tolak EF, EG dia 1.12. Tengok material apa dalam soalan. Kalau bagi silikon, kamu tengok EG untuk silikon. Kalau bagi galium arsenide, tengok EG untuk galium arsenide. Ni semua ambil daripada appendix lah. Kalau tak bagi, bagi tak bagi pun refer appendix lah. Okay, energy gap lah. Make sure kamu setiasa tahu energy gap untuk soalan yang ditanya. Kalau silicon, make sure kamu, kalau tak tanya pun kamu just tengok value dalam pendek. Okay, lukis tu biar ada EG ni supaya kamu tahu ni. So, sekarang ni kita nak cari nilai konsentrasi untuk ND. Okay, donor impurities. Kita nak cari nilai ND ni. Nilai ND dalam soalan. Okay, nak cari nilai ND ni. So daripada formula yang melibatkan position of Fermi energy level, so kita akan terbitkan pula ataupun refer dalam appendix eh. Tengok dalam appendix ada tak formula bagi melibatkan NDNA. NDNA kita tengok boleh appendix mana guna cari ya, sebab formula banyak lah ni. Okey, ni ada. Kita tengok ni. NDNA. Ni formula untuk ND tolak NA. Ha, ni formula semua ni pakai ni. EC tolak EF. Ha. Kalau yang ni kita terbitkan formula ni kan. Ha, actually dah ada dah formula ND tolak NA. Kamu terus pakailah. ND tolak NA, NC exponential tolak ECO. Tolak EF over KT. Jangan tinggal lah. Sign-sign negatif apa ni. Kalau kamu tinggal lah, memang kamu akan dapat jawapan yang salah. Kalau kamu tertinggal signage, negatif signage ke, dalam formula ada, tiba-tiba kamu tak letak, kamu akan dapat jawapan yang salah. So tengok betul-betul. Nak copy formula daripada appendix tu, rujuk betul-betul. Jangan main salin lebih kurang je. Tengok betul-betul sebab formula panjang. Boleh jadi kamu salah salin. Faham? Ha, boleh jadi kamu salah salin formula. Okay, ni ND tolak NA. This one is NA tolak ND. Faham? Okay, tengok level lah kamu nak pakai formula mana. Kamu rujuk dekat level energy ni. Dalam data yang dia bagi tadi, EC tolak EF. So, kamu boleh pakai formula yang melibatkan EC tolak EF. Yang ni EV. EF tolak EV. Actually boleh dapat juga value ni pun. Kalau kamu pakai energy gap, kamu boleh dapat juga. Even dalam soalan dia bagi EC tolak EF, kamu still boleh dapat. Cuma ada kamu pakai formula ni ataupun formula yang dekat atas tadi tu, tak ada masalah. Faham? Yang ni kan. Formula ni ataupun formula yang melibat. Formula ini atau formula ni. Nampak? Ini ND tolak NA. This one NA tolak ND. Membeza dia pada level energy ni.
EC tolak EF dan juga EF tolak EV. Okay. Ini terbalik lah, tertik dia terbalik, ND tolak NA. This one is NA tolak ND. So tengok soalan lah, nak mudah ke klik pakai yang ni lah. Soalan ni dah bagi direct lah, EC tolak EF. So kamu masukkanlah value salah satu yang diberi tadi. Tadi dia bagi NA, masuk value NA. ND yang cari, faham? Okay. Okay. Ni formula yang kita pakai ni. Tengok formula. Ni formula, masuk value semua. Okay. Jadi kita klik nilai ND tolak NA sama dengan apa, dan selepas tu masukkan value. Pindahlah, pindah sana. Pindah ke sebelah sana. So yang ni tolak jadi tambah lah. Okay. Ataupun 838 tambah dengan 7 kali 10 15. So kamu dapat pilihan. Buat latihan lah, eh? Nanti buat latihan. Okay. Soalan berapa ni? 16. Tak faham biar ni pun banyak. Boleh lah, ha? Okay ke ni? Kamu okay? Bisa. Kejam lah. Kejam mata. Yalah, kita kena lebih sikit lah ni, sebab kamu nak jawab test. Kalau tak jawab test, tak ada masalah lah. Saya pun tak perlu buat banyak-banyak kan. Tapi hari ni terpaksa lah. So kita kena extra sikit, boleh ya? Boleh tak kelas? Okey tak? Boleh okay, tak? Haa, gagal. Bersabar je lah. Sebab tak boleh buat lama-lama. Lepas marah buat online lama-lama. Dia berkata burden boring. Jadi memang boring lah. Kelas nama pun ke lecturer. Lecturer ni kisahlah. Okay. So kita tengok soalan 16 lah. 16 soalan yang sama juga ni. Cuma sekarang nak cari acceptor pula. Nak cari NA. Tadi nak cari ND. Faham? Nampak dia bagi ND ni. Soalan bagi nilai ND, soalan bagi donor imperatif, kena cari acceptor imperatif. So dia boleh tanya soalan sama dia nak cari NA boleh, nak cari ND pun boleh. So yang ni dia bagi maklumat silicon 300 kelvin, donor imperatif dia bagi ND 3 kali 10 kosa 15. It mean the concentration of acceptor imperatif atom that must be at 2. Silicon P-type, sekarang kita tahu maklumat yang kita ada adalah P-type. Bila P-type, kamu tahu NA mesti lagi besar pada ND. So make sure jawapan NA yang kamu dapat tu lagi besar pada value 3 kali 10 kosa 15. Faham? So dia kena extra lah, more than this value. NA lagi besar pada ND. P-type, NA lagi besar pada ND ya. Then permit energy level dia bagi adalah EF tolak EV. This one is EF tolak EV 0.3. Permit energy level 0.3 EV above valence band. Ni valence band, conduction band. Di atas valence band. Ini maklumat yang diberi. Okay. Di atas valence band 0.3. Value 0.3. Untuk EF tolak EV ya. Value bagi EF tolak EV kita dapat 0.3 ya. Okay, buat benda yang sama macam tadi. Cuma sekarang ni formula dah dia pakai formula yang melibatkan EF tolak EV lah untuk memudahkan calculation. So yang ni kita pakai NA tolak ND. Tadi ND tolak NA. So nilai ND dah diberi. Ni semua boleh dapat daripada appendix value. Yang ni dah diberi dalam soalan. KT ada dalam appendix. So pakai je. So solution dia, kalau kamu faham yang tadi, patutnya faham yang ni lah. Cuma kita terbalikkan. Tadi cari ND, sekarang soalan ni minta kamu cari NA. Tolong faham soalan lah. Boleh buat tak soalan macam ni? Mampu menjawab tak? Boleh lah. Pandai-pandai lah. Nak survive. Saya ada berusaha sebaik mungkin lah untuk kamu. Lebihnya atas inisiatif masing-masing lah. Untuk
dapat result yang baik. Yang penting tu bukan result, yang penting tu faham tak faham. Okey. Result ni memang atas lah, tapi kamu belajar ni actually untuk apa? Kita belajar sebab data nak belajar apa benda? Kan? Bukan belajar untuk periksa, belajar untuk periksa. Maksud dia tak sampai ke mana lah. Kamu belajar untuk faham tu, itu yang lebih penting. Mungkin akan dibawa ke depan. Masuk degree esok-esok tak penat dah. Sebab kita dah ada orang kata apa, basic yang kuat. Okay. Right, so kita tengok yang soalan 17 lah. Yang ni kena cari Fermi energy ni. Fermi direct. Determine probability that quantum state at energy E equal EC plus 2KT is occupied by electron, and calculate electron concentration in silicon at T300 if Fermi energy level 0.2 di bawah EC. So yang ni 0.2 di bawah EC. 0.2 below EC. Ni siapa yang 0.2 tu? Soalan ni terbalik ni. Soalan ni terbalik ke? Soalan bagi 0.27 di bawah EC. Sepatutnya yang ni lah. 0.27 tu atas. Kat sini kan. Saya pun tak pastilah, ada lah tu, biasalah. Okay, so solution ni tengok balik lah. Solution ni kamu tengok balik lah. Soalan solution 17. Maklumat saya ni tak betul lah ni. Yang ni tak betul. Jadi kita tengok jalan kira betul ke tak lagi. So betulkan balik lah. Mindset tu kena betulkan balik lah. Yang ni, yang ni yang patut, sepatutnya salah lah ni. Sama ada soalan salah ataupun saya buat benda ni salah ni. Benda ni. Patutnya kat atas kan. Kamu faham kan benda ni kan? 0.27 ni. Daripada soalan ni, kat sini 0.27. Betul tak? Yang ni faham kan? Daripada sini. Faham kan? Okay. Kita tengok solution ya. Okay, untuk Fermi Dirac, actually formula formula okay, yang ni Fermi Dirac ya. Fermi Dirac, formula yang dibekalkan FFE sama dengan inilah 1 over 1 exponential ataupun exponential tolak E tolak EF over KT sama dengan exponential EC tambah dengan KT over 2 tolak EF. Jadi dalam ni dia ada maklumat EC tolak EF. Nampak tak ni? Maksud dia EC tolak EF tambah KT 02. EC tolak EF tambah dengan KT 02. Faham? Nampak ni? EC tolak EF. Dalam ni ada maklumat EC tolak EF. Maksud dia tadi gambar yang saya lukis tu salah lah. Ni gambar ni salah ha. Gambar ni salah. Gambar label ni salah lah. Okay. Sepatutnya kat sini ya. Pindah ke atas. EC tolak EF. Okay. So masukkan formula. Jadi kamu tulis formula yang hujung ni pun dah okey lah. Formula yang hujung. Masuk value lah, ganti. EC tolak EF. EC tolak EF tambah KT per 2. So masukkan every value yang ada dalam ni. Okay. Kita gantikan. Ni EC tolak EF sama dengan 0.27 ha. EC tolak EF ni. Kita ambil kira yang ni tau. EC tolak EF ni. Tambah dengan KT. Ni KT over 2. KT over 2. Faham? So bagi dengan KT, nilai KT. Dapatlah value lah. Okay, probability dia tak ada ni kan? Probability kebarangkalian. So dia tak ada dia tak ada ni. Dia tak ada apa per sentimeter padu apa kan. Okay. Ini adalah kebarangkalian value. Okay, then sebenarnya soalan minta kamu cari apa ni? Concentration, calculate electron concentration, kena cari nilai bagi mana tak menjawab soalan lah.
Satu familiar direct dan kekelip electron concentration maksud tinggal satu step ni. Okey, ada lagi satu step lah untuk cari nilai bagi N0. Okey, cari macam biasalah N0 lah. Masukkan formula N0, dia ada dah Fermi energy level semua, maklumat yang lain semua ada. Nampak dah step ni satu Fermi direct, lagi satu step kat bawah ni. Patutnya kamu cari nilai bagi N0. Okey, cari masukkan formula N0. Selesaikanlah. Faham ah? Boleh jawab aku ini direct aja. Boleh ah? Boleh sir. Boleh. Asyik kamu seorang aje duk boleh ni, lain ni tak tahu duk sunyi je. Okey. Yang ni nanti saya upload ke apa? Saya upload semua. Tapi saya nak check version yang tutorial answer ni, siapa yang ni saya tak update yang tak update punya, mungkin saya buka version lama lah. Jadi saya dah update semua dah ni. Tu yang saya pelik lagi, saya buka yang lama punya version ni. Okey. Saya upload semua lagi dengan tutorial answer, tutorial 2, contoh soalan yang lepas. Semua dekat dalam GC. Tak upload lagi lah. Sekejap lagi lah saya upload. Okay, sekarang kita tengok soalan 18. Value for P0 for silicon at T300 Kelvin. Dia bagi sekarang ni soalan bagi nilai bagi P0. Dia minta kamu cari energy level. Nampak ni? EF tolak EV, EC tolak EV, EC tolak EF. Last dia minta cari N0. Soalan macam ni, soalan yang selalu keluar ni. Soalan ni. Contoh soalan yang macam ni. Kamu kena cari Fermi energy level, then kena cari nilai N0 ataupun P0. Tengok soalan bagi. Soalan bagi apa? Soalan bagi nilai bagi P0. Nilai bagi, dia bagi concentration P0. Bagi concentration bagi P0, then last dia minta kamu cari N0. Silicon trade, silicon lah, material silicon. Soalan simple je. Sekarang ni kita nak cari level energy yang ada ni. Tak ada sebarang energy level yang diberi dalam soalan. Ada tak level energy? Tak ada. Dia cuma bagi satu nilai je. Dia bagi P0 je. Then macam mana kita nak buat untuk dapatkan every level yang ada ni? EC tolak EV, EF tolak EV, EC tolak EF. Okay, tiga level kamu kena cari. Okay, so kita tengok jalan kira. Kita assume actually yang ni semua ambil daripada appendix lah. Nilai NV, nilai NC. Walaupun tak diberi, kamu dapatkan daripada appendix lah nilai bagi NC dan NV. Sekarang kita tengok step work yang tu. Yang ni lukis dulu, kamu lukis dulu. Lukis dia punya apa band gap dia. EC, lukis EC, lukis EV, lukis EF. Okay, dan sini kamu list down EF level, this one is EC tolak EF, this one is EF tolak EV. Dan ini energy gap lah. Energy gap sama dengan E. Ni salah lah. EC kan? EC tolak EV. Faham lah? EG sama dengan ni EC tolak EV. Faham kan? EG sama dengan EC tolak EV kan? This one EC tolak EF. And this one is EF tolak EV. Ni betulkan boleh ni? Salah ni, salah. This one is EC tolak EV, faham? Clear tak? Okay, kamu salah pula. Tengok ni salah, pikut pula buat jawab test. Elok. Orang bagi solution salah, kamu pun buat salah. Jadi dia dah betul kan lah dalam ni, dalam revision ni. So jangan salah pula. Jadi saya semak boleh lah. Kadang-kadang tu biasa orang lupa saya pun. Okay, so EF tolak EV, daripada formula EF tolak EV, sekarang ni ini formula yang kita pakai, actually EF tolak EV. Kamu tengok lain pendek ya, EF tolak EV. Pendek EF tolak EV yang ni. EF tolak EV formula ni. Formula 35 ni. Dia ada dah actually formula-formula ni. Tapi kadang-kadang banyak formula ni pun kamu keliru juga.
pening nak cari formula mana satu. Faham? So, kena kenal soalan tu. Soalan ni kita nak pakai formula yang mana? Soalan ni formula mana? Supaya kamu tak blur, tak hang masa nak jawab. Okay, so EF tolak EV, cari daripada formula lah, masuk value semua, kita akan dapat jawapan bagi level energy. Nampak tak? Dia cari daripada nilai konsentrasi, kita boleh dapat nilai energy level. Biasa kamu cari, dia bagi nilai energy level, kamu dapatkan nilai bagi konsentrasi. Cuma soalan ni terbalik, dia bagi konsentrasi, dia suruh kamu cari energy level. Sama aja, pusing-pusing benda yang sama aja. Okay. Sekarang ni kita cari energy level. Sebab dia tak bagi sebarang energy level dalam soalan. Faham? So, kamu kena carilah daripada nilai P note yang ada ni. Faham? Dapatlah EF tolak EB 0.16. Dapat satu level dah settle dah. Kamu dapat level EF tolak EV ataupun level EC tolak EF, kita dah settle lah sebab kita ada nilai EG ya. So, kamu boleh cari semua value level yang ada ni. So EC tolak EV, EC tolak EV sama dengan EG ya. Ni clear ah, EC tolak EV. Gambar yang tadi tu. So kalau kamu tengok gambar tadi this one is EC tolak EV. Okay. Inilah ni ya, saya kata betulkan balik ni EC ya. EC tolak EV. EC tolak EV ni. EC tolak EV sama dengan EG. 1.12. Ambil mana? Value ambil mana ni? Appendix ya. Refer appendix lah. At least kamu ingat je lah kalau silicon 1.12. Okay, 1.42 untuk material apa, check balik. Okay, then untuk EC tolak EF ah. EC tolak EF sama dengan EG tolak dengan EF tolak EV. EF tolak EV kamu dah dapat daripada solution awal tadi. Bila dapat daripada pinot ni, so masukkan value lah 1.12 tolak dengan 0.16. Dapat 0.96 untuk EC tolak EF. Bila dapat EC tolak EF ni, kita dah boleh dapat penyelesaian untuk cari N not. Sebab N not ada formula yang melibatkan level of EC tolak EF. Faham dalam formula untuk N not. So kamu pakai value yang kita dapat ni untuk selesaikan N not lah. Nampak N not lah, N not. Sebab label ni, value ni kita baru calculate aja. Kalau kamu salah kira value ni, kamu masuk dalam ni value yang salah nanti, faham? Ni EC tolak EF, nampak. So formula ganti nilai yang kamu dapat untuk EC tolak EF dalam ni, semua ni KT standard je, KT, NC, NV, semua standard value. Okay, calculate dapat ni lah. So clear, soalan clear lah ni. Okay lah ni, soalan last. Value of NC, NV for gallium arsenide T300 dia bagi NC, NV NC 4.7, NV 7 × 10⁻¹⁸. Both NC and V vary at T300 Kelvin. Calculate intrinsic carrier concentration at in gallium arsenide at 320. Okay, so betulkan balik ah, yang tadi saya kata bila kita nak calculate sekali serentak kuasa 3, betulkan balik ah. This one is kuasa 3 lah. Okay, calculation ni make sure kuasa 3. Ni jawapan ni betulkan balik. KT, okay, KT just calculate macam biasa lah. KT tak ada kadaran lah, KT ni dia kos T saja. 320 bagi 300, dapat nilai ni, dapat nilai ni. Then kamu akan ganti nilai lah, ganti nilai bagi nilai NI, masukkan NI sama juga nilai yang baru ni kita masukkan. Sepertinya value yang baru lah yang betulkan lah. Value yang dibetulkan masuk dalam ni, KT masuk dalam ni, KT. Okay, ni KT 0.276 dan nilai ni ni kena recalculate boleh lah, recalculate boleh. Sebab yang ni kosor ni salah. Okay, so habis untuk tutorial ni. Saya terus bincang solution ni, even kamu tak buat
kamu belum buat pun, belum pernah tengok soalan lagi, tapi dah bincang jawapan. So jangan tengok sajalah, jangan just tengok jangan tengok example yang saya bagi ni terus kamu nak pergi jawab test, tak boleh lah. Maksud dia kamu kena get ready. Okay, kena get ready untuk persediaan untuk menjawab test. Okay, kita tengok sekarang ni. Yang ni saya boleh go through laju lah, ha? Sebab yang kita dah tengok tutorial ni. Actually tutorial 2 ni dah cover keseluruhan soalan-soalan dalam chapter 2. Sekarang ni kita tengok yang tutorial 2. Ni semua soalan dalam tutorial 2 ni dah cover whole chapter ni. Okay, maksudnya soalan-soalan yang mungkin ditanya tu ada dalam example soalan yang ni juga lah. Dan okay, ya. Test 1, kita tengok. Ini contoh soalan test, maksudnya soalan test yang lepas. Saya nak kamu biasakan dengan soalan ni. Kamu kena get ready jugalah untuk soalan test ni, lagi tak terkejut tengok soalan. Ha, ni contoh soalan tahun lepas. Soalan tahun lepas, okey, kita ada tiga bahagian ni. Q1, Q2, Q3. Okey, ini soalan satu. Ini soalan satu lah. Masa menjawab 1 jam setengah. Okey, ini contoh soalan satu. Explain to front end process, fabrication process. Okey, kena list down lah. Terangkan dua proses dalam fabrikasi. Kena tengok pula ni, ya, front end dengan back end ni. Dia ada dua kan, satu front end, satu back end. Okey, kena refer dua-dua untuk front end, back end. Step 3, general classification for semiconductor more than one element. Ingat balik, ya, refresh balik. Bila lebih daripada satu element, kita ada tiga kelas, binary, ternary, quaternary. Maksudnya yang ni semua kena refer dekat tutorial satu lah. Okay, calculate volume density of atom full face center cubic. So yang ni kira volume density, ya. Make sure kamu tahu lah volume density dengan surface density berbeza dari segi formula yang digunakan pakai. Cari volume density. Okay, yang kedua, yang D, ya, D calculate surface density for body center cubic BCC, ya. BCC single crystal structure with relative constant 4.2 based on given plane lah. So dia yang ni BCC, refer balik BCC, dia bagi dia punya given plane dia adalah untuk standard 100. Okay, ni 100, 110 dan juga 11. Ni soalan macam ni kalau kamu tengok pun kamu dah biasa buat dan dah biasa buat latihan. Cuma tolong refresh balik, sebab soalan banyak sangat dalam test ni. Cuma kamu nak arrange masa, masalah sekarang kamu nak arrange masa. Kamu boleh jawab actually. Cuma macam mana kamu nak bagikan masa cukup dalam 1 jam setengah supaya kamu boleh jawab semua soalan. Okay. Soalan seterusnya untuk soalan E. Okay, ni calculate surface density. Sama juga. Cuma sekarang dia tukar dari segi dia punya plane dia tadi, BCC sekarang cubic dia tukar FCC. Plane dia dia bagi dua je, 100 dengan 111. Okay. Plane ni kalau tak clear, rujuk dekat tu yang saya bagi dalam video yang saya bagi tu untuk revision plane, lattice plane lah. Dalam tu kamu boleh faham lah kalau tengok. Dalam video yang saya bekalkan tu kamu akan faham dengan jelas dari segi plane, cara yang betul untuk tengok plane lah. Okay, so soalan macam ni boleh dah ni? Boleh, mampu menjawab tak? Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Yakin lah, yakin, kena yakin. Allah, nampak jalan lah kalau yakin tu. Okay, soalan dua. Soalan dua, differentiate each of solid state material based on conductivity and resistivity. Maksudnya kamu nak bezakan antara solid state material. Ni ada dalam slide, slide. Kalau kamu perasan ada table tu, ada table tiga bahagian tu. Dalam slide kita ada table untuk semiconductor, insulator dengan conductor tu. Maksudnya kamu nak differentiate setiap material tu, satu conductor, satu semiconductor, satu lagi adalah insulator. Dari segi
sifat dia, conductivity dengan conductivity dan juga resistivity. Tengok in term of keberintangan dengan in term of dia punya kekonduksian. Faham? Okay. Inilah maksud key point kat sini adalah dua ni. Table. Rujuk dekat table yang ada dalam nota ataupun dalam solution test 1 lah. Ni semua test 1 ni. Test 1 lah yang ni. Material based. Masih lagi test 1 lah. Masih lagi dalam tutorial 1 punya part. Okay, state unit cell configuration for simple cubic. Yang ni kena state complete lah. Jadi kamu kena jawab dengan complete. Saya tulis tengok solution lah. Solution, mana solution? Test 1. Test 1. Mana answer dia? Tak ingat. Test 1. Oh, dalam ni. Ah, skema test. Okay. Kamu refer kat sini lah. Okay, ni contoh ha. Dari segi pemarkahan semua ada kat sini. Semua saya upload, nanti kamu refer balik lah. Dari segi pemarkahan, contoh 4 markah kan. Ah, ni dia minta 2, kamu jawab 2 lah. Ambil lah mana-mana proses front end, lithography, etching, deposition, oxidation. Okay. Either one lah boleh jawab. Ini untuk tadi. General classification, ini each one mark lah, binary, ternary, quaternary. Ni untuk step yang volume density, calculation punya part. Kamu kena tengok dari segi pemarkahan ni, kena betul lah. Setengah markah, okay. Jalan kira ada ni, setengah markah. Dari segi pemarkahan, semua ada dalam ni. Kamu tinggal step ya, kamu kan, hilang markah lah. Okay, calculate surface density, yang ni untuk BCC dan juga untuk FCC lah. Okay. Seterusnya ini calculate surface density untuk FCC, soalan yang tak saat ni ya. Cari untuk satah 100 dengan satah 110. Ni satah 100, satah 10. Nanti tengok balik lah. Masing-masing tengok lah dalam skema test ni. Minta refer balik lah. Saya tak ada masa sangat ni. Saya nak skip je. Okay, differentiate each of solid material. Table ni okay lah. Listing macam table ni lah. Ini each point. Half mark. Yeah, then state unit configuration for simple cubic. Face and cubic. Ni soalan 2 lah. Yeah, ni soalan 2 ni. Question 2. Dia tunjuk tuih dekat skema je. Ni kena state ni. Simple cubic. Ni atom ada. Each corner ada atom. Each ada berapa nearest neighbor atom. Okay. 6. Yang ni ada 8. This one is 12. Ha? So complete lah. Ha? Ni total 3 mark. Nampak? 3 mark. Pemakaian ni. Sketch N-type and P-type wafer. Silicon wafer for 111 plane. So yang ni lukis dengan jelas lah. Lukis wafer dia punya flat semua bagi betul. Dari segi flat. Faham? Ada flat yang 45, flat 180, flat 90. Pemarkahan ni tengok dari segi markah. Saya bagi macam mana. Okay, single crystal structure is constructed by periodic arrangement of atom with various lattice plane which can be defined by Miller index. Calculate the Miller index for lattice plane shown in figure. Dia bagi 3, 2, 6. 5, 3. So, buat calculation lah. Intercept of plane 3, 2, 6. Buat inverse 1, 3, 1, 2, 1, 6. Cari lowest denominator. Darabkan dengan 6. So, dapatlah plane dia 2, 3, 1. Soalan yang kedua tadi, 5, 5, 3. 1, 5, 1, 5, 1, 5. Darabkan dengan hasil darab pembawah 15. So, 3, 3, 5 plane. Faham? Okay, sketch ni yang saya dah buat quiz itu lah. Tak faham dah ni, rujuk balik dalam video yang saya bekalkan untuk revision lattice plane tu. Yang ni adalah
Ada so sketch out kamu kena lukis ni. Lukis benda ni. Lukis plane ya. Lukis plane ni. Sketch 1 1 0 0 1 sketch 1 1 bar 0 1 bar 1 bar 0 0. So kena lukis dengan complete every part yang ada ni. So yang ni untuk 0 0 1. This one is 1 bar 0 1 bar. Okay. Tengok paksi ni, dari segi paksi ni macam mana. Mesti ada dalam video semua ada. Okay. Kita nak ada marking dari segi ni. Dan lorekkan lah. Jangan lupa lorek ni. Lorek part ni. Okay. Then soalan seterusnya. Verify. Okay. Verify ni boleh tanya tiga jenis lah. Sama ada BCC, FCC ataupun SC. So ingat lah. 0.08, 0.72, 0.54. Okay. Dan cara step dia tengok dari segi pemakaian ni kamu rujuklah dalam dalam ni dia punya apa step kamu nak menjawab tu macam mana kita nak ringkaskan. Tengok balik daripada formula yang diberi. Tak perlu yang atas ni tak perlu pun. Bagi atas ni kamu tak perlu pun. Tak perlu tulis pun. Ini saya buat untuk penerangan kamu aja. Yang penting ialah bahagian yang bawah ni, calculation part ni. Kita nak value last ni dapat 0.0802 ni. Kalau daripada step work ni, formula asal yang diberi, kamu kena ringkaskan atomic packing factor supaya dapat last value is 0.68. Buktikan, betul tak dapat nilai ni. So kena tunjuk jalan kira lah. Faham lah? Tengok dalam tutorial pun ada benda ni, dalam tutorial satu punya answer tu. Step ni ada. Kerja isi balik je dalam ni. Okay, soalan tiga yang ni melibatkan chapter 2 yang kita baru belajar ni. Chapter 2 ya, state definition of DOS, density of state. Baru je kita tengok tadi ni. Okay, state definition of DOS, density of state tell us how many state exist at the given NG. Okay, soalan yang kedua dia bagi with a diagram. Okay, dia minta suruh lukis gambar rajah bagi kedua-dua N dengan P type, N dan P type associated semulata. So lukis gambar untuk N type, gambar untuk P type. Complete inilah complete gambar. Ini segi pemakaian kamu tengok, kamu rujuk boleh. Bagaimana markah marking dari segi level of energy. Okay, ni level untuk kita punya P note dengan N note, semua ada markah. So kalau kamu tinggal, kamu akan miss markah lah. So clear lah. Ini tengok boleh lah ni. Nanti saya buat dalam GC ni. Then, okay, ni soalan calculation part. Soalan ni kita dah tengok dah sekarang ni. Cuma suhu yang kamu tengok. Suhu berapa dia bagi sekarang ni? 245. 245 Kelvin. So buat kadaran baru lah. Nampak ni, kuasa T, kuasa 3 per 2. Ni calculation kuasa 3 per 2, bukan 3 kuasa 3, bukan kuasa 3 per 2. Kalau nak calculate sekali, kalau nak kira asing-asing, kamu cari NC asing, buat kuasa kadaran dia kuasa 3 per 2. NC kamu nak cari asing, NV kamu nak cari asing. Tu kuasa 3 per 2. Kalau nak cari sekali, buat kuasa 3. Ni yang tadi solution yang setunjuk dalam tutorial tadi tak betul lah. Faham lah? Dan tutorial tadi tak betul, kena betulkan balik. Okay, then KT, nilai KT ni carilah value. KT tak ada kadaran lah, jangan lupa. KT tak ada kadaran. Ni soalan C ya. Soalan seterusnya. Ni ada dua, bukan satu lah. Satu so cari 245, lagi satu 335. Kau tengok jalan kira ni. Sebab ni panjang juga lah, so jangan tekan salah calculator tu, jangan salah tekan 335. Okay, 335 betulnya 335 lah ni. Okay, yang ni value ni betulnya 335 lah. Ni cara penulisan je, kalau nak komplit kamu boleh lah tulis macam ni. Kalau tak mau kamu tulis secara simple pun tak apa. Tapi formula jangan lupa tau. Formula ni kamu kena tulis. Jangan nak calculate terus tanpa tulis formula, sebab formula ni ada markah. Nampak tak?
tiba-tiba kamu skip step yang ni, kamu terus buat calculation yang bahagian ni. Kamu masuk value tu. Kamu dah missing markah. Every formula got mark. So make sure kamu tulis formula. Walaupun kamu nak tulis formula panjang apa, tulis je. Ada markah dalam penulisan formula. So jangan step lah. Semua soalan yang melibatkan calculation macam tu. Every formula is a mark. So bila kamu tak tulis formula, kamu hilang markah. Oh gila, satu markah maduk hilang markah tu, lala tak boleh dapat banyak markah. Sedangkan kamu tahu nak buat soalan tu, tapi kamu hilang markah sebab careless, sebab tak apa somat, nak cepat je. Faham? Nah. Okay, soalan D yang ni minta cari apa ni? Dia bagi ND dengan NA, intrinsic carrier concentration NI. Okay, cari N0 dengan P0 lah. Ini yang pakai mass action law ni, mass action law. Ni pun syarat clear kot. Ni berapa kali dia duk ajak lah benda ni. Ha? Kamu syarat kamu boleh buat lah. Okay, soalan. Kamu tengok balik lah skema ni ya. Tengok balik skema ni dan cuba selesaikan. Soalan E. Okay, concentration electron. Dia bagi N0. Tadi dalam contoh yang kita tengok dia bagi P0. Sekarang dia bagi N0, suruh cari semua energy, Fermi energy level. Kamu kena cari EC, cari apa, EC tolak EF, cari EC tolak EV dan juga EF tolak EV. Okay, dan last punya part soalan dia minta kamu cari P0. Okay, kalau dia bagi N0, kena cari P0. Kalau bagi P0, kena cari N0. Serta dengan semua energy level lah, semua energy level yang ada dalam soalan ni. Alright, so habis. Sekarang ni kamu nampak tak? Ada tiga soalan dalam test ni ada tiga soalan. Maksud dia, tiga soalan tu, soalan satu dan soalan dua daripada chapter dua, soalan tiga daripada chapter tiga, nampak ni? Soalan tiga daripada chapter tiga. Okay? Nampak? Soalan yang ada tadi. Maksud dia kalau kamu tengok soalan-soalan yang lama pun dia punya apa orang kata corak soalan tu tak jauh lah lari. Sekarang upload semualah tahun yang sebelum ni, mungkin 2019, 18, 17 kan, untuk kamu compare dari segi soalan-soalan yang ditanya. Kalau aku tengok ni soalan dia tak jauh sangat lah. Soalan hampir-hampir lebih kurang, cuma pusing-pusing sikit lah. Nanti kamu refer balik dalam GC ya, refer balik dalam GC. Appendix ada ha? Kat belakang ni. Appendix memang dibekalkan. Dekat dalam soalan, last part kita akan bekalkan appendix. Cuma secara online ni, make sure kamu get ready ya, ada siap-siap lah appendix ya. Clear? Boleh? Saya rasa saya dah cover everything yang akan membantu kamu menjawab test. Ni 2000 apa ni? 2017. Okay, sebelum ni 2017. Abang ya, corak soalan tu. So dia kata kamu tengok lah nanti. Dia siap upload, refer balik. Mungkin ada 2-3 soalan yang abang kata bertukar lah. Actually corak soalan tu masih dalam bentuk yang sama aja. Boleh ya? Takat ni okey ke macam mana? Kamu ready dah untuk jawab test ni? Dalam masa sehari atau dua hari ni, boleh buat preparation? Kelas? Boleh, sir. Boleh ya? Okey dah. Berapa jam lah saya buat ni? Lebih daripada 2 jam. Okey, kita stop hari ni.